Dilansir dari bola.com, pada tahun 2010, dalam pertandingan melawan Fulham, Nani mengambil tendangan penalti dan gagal mengeksekusinya, menyebabkan hasil akhir pertandingan berakhir imbang. Ketika kami tiba di ruang ganti, Sir Alex terlihat marah pada Gigi dan bertanya, "Kenapa kamu membiarkannya?" Dia kemudian menatapku dan berkata, "Nani, kamu tidak akan mengambil penalti lagi." Kenang Luis Nani. Setelah pertandingan berakhir, Ferguson memerlukan tumpangan pulang, dan Nani dipilih karena rumah mereka tidak jauh satu sama lain. Selama perjalanan, suasana terasa hening. Lalu aku berkata, "Maaf, bos, karena gagal penalti." Dan dia menjawab, "Tidak apa-apa, nak. Kamu bisa menendangnya lebih baik di lain waktu," tambah Nani. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.